jangan lupa ya subscribe, klik loncengnya, like and share. Kawan. Saya Abdul Haris Bohori, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sawangan Kota Depok. Saya Hasanuddin Beta, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sawangan. Mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Sawangan pada tanggal 9 Desember coblos nomor 1 Pradi Apa? Pradi Apa? Menang, menang, menang. Saya Rodi Nusin mengajak warga khususnya Sawangan umumnya warga Kota Depok pada tanggal 9 Desember coblos nomor 1 pasangan Pradi Apa? Menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamrin Abe, tokoh masyarakat Kelurahan Bedahan, mengajak seluruh masyarakat Bedahan dan masyarakat Kota Depok yang ingin perubahan, ingat pada tanggal 9 Desember coblos nomor urut 1 pasangan Haji Pran Suherna dan Haji Abipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pemerintahan kita selama 15 tahun kebelakang ini hadir hanya di kegiatan keagamaan, belum pernah hadir dalam rangka memberikan penggalian potensi penambahan kapasitas SDM di sektor macam-macam usaha. Mudah-mudahan tanggal 9 suara Pak Pradi dan Abi Bakti banyak dan bisa memenangkan kekuasaan. Dan mudah-mudahan semua dilancarkan urusannya dan dijadikan wali kotanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Remaja Masjid dan Musola se-Kecamatan Sawangan menangkan Pradi Apipah. Pradi Apipah nomor 1. Yes, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati buat warga Pengasinan Sawangan Bojongsari dan semuanya jangan lupa datang tanggal 9 Desember ke TPS. Coblos nomor 1 Pradi Apipah. Menangi Depok. Menang, menang, menang. Dasar berwirausaha. Tapi lagi-lagi sejauh ini selama 15 tahun yang kita perhatikan, unsur pemerintah hanya menyoroti remaja masjid itu sekelompok pemuda yang berkegiatan keagamaan saja, gitu. Maka cenderung pemimpin kita atau pemerintahan kita selama 15 tahun kebelakang ini hadir hanya di kegiatan keagamaan, belum pernah hadir dalam rangka memberikan penggalian potensi penambahan kapasitas SDM di sektor remaja masjid dan musala. Nah, alhamdulillah sebelum diutarakan begini, Bang Pradi tadi udah ngomong bahwa pemerintah ke depan di bawah kepemimpinan Bang Pradi itu sudah tidak ada jarak dan harus diberikan banyak sekali edukasi, fasilitas dan lain sebagainya. Terus disupport, didorong baik menggunakan APBD maupun menggunakan anggaran-anggaran yang lainnya yang itu mungkin nanti bisa didorong dan disupport oleh Bang Pradi. Yang insya Allah ke depan besok tanggal 19 Desember beliau menang dan sah menjadi wali kota Depok 2020. Udah, kira-kira begitu. Sampai tadi keceplosan bukan ngomong saya tapi ngomong gua. Itu sebetulnya gambaran bahwa ya Bang Pradi ini dekat lah, nggak mau merasa ada jarak gitu. Kalau ada jarak kan bahasanya formal, saya kamu tadi keceplosan ngomong gua ya Bang. Itu kan tanda bahwa ya beliau dekat dengan kita. Kira-kira itu dari saya. Teman-teman kalau ada yang mengutarakan pendapat silakan, mumpung Bang Pradi ada di sini. Ayo, mungkin ada perwakilan dari salah satu kelurahan yang ingin menyampaikan pendapat, dipersilakan. Pengasinan mungkin ada. Teman-teman muda, semangat berkarya lahir dengan gagasan dan mampu nambah itu pastinya ada di era teman-teman muda. Kalau sudah mulai kayak usia kita ini sudah mulai menikmati hati bahwa proses dalam hidup itu pasti yang berproses. Nggak ada sesuatu itu yang datang kita secara instan, nggak ada sesuatu itu yang datang tiba-tiba, semuanya berproses. Kalau mungkin bahasa guru saya, usaha saya menjaga wajada, siapa yang sedih sembuh pasti akan. Nah, itu. Tetapi jangan pernah lihat ya, hari ini gua bekerja, hari ini terus langsung ingin memutihkan
hasil nggak bisa. Jangan pernah lihat hasil. Yang penting positif. If you want to be champion the world, you always be positive thinking. Jadi kalau Anda ingin menginginkan dunia, Anda ingin menjadi champion, jadi juara, kalau Anda berpikir positif, dimanapun, pada siapapun, setiap waktu. Sehingga nanti energinya baliknya kepada kita yang jalan juga. Dan saya yakin itu. Nah, pemandang orang memang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya, karena setiap orang pasti punya kemampuan dan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ini tinggal kembali aja kepada diri kita. Kita ukur diri kita. Kemampuan kita itu apa? Apakah kita di bidang ini, mohon maaf, ke depan ini, 4.0 ini, ke depan ini kita mengacu kepada keahlian masing-masing teman-teman. Karena keahlian inilah yang akan jadi mahal buat kalian itu. Dengan basic akademis yang sudah cukup misalnya, ditambah dengan keahlian, ini akan mumpuni, kita akan sukses dan berhasil. Dan ditambah lagi ya, dengan kemitraan-kemitraan yang akan dibangun berbagai-bagai itu. Jadi ya, mudah-mudahan. Nah, kalau mau sharing yang nggak berisik, mesti kita harus berhubungi. Karena ada Allah, biasanya kumpul teman-teman dari berbagai instan, pemuda, dan pemuda kampus, ya, pemuda kegiatan agama, dan sebagainya, itu kan ada sharing. Dari lintas kampus itu sharing. Ada dari anak-anak UI, FUT, anak bangsa, anak instan, ada anak bulan dalam, dan sebagainya itu kumpul, ada yang berisik. Karena memang inilah yang ingin kita lakukan ke depan, bahwa Depok ini yang ada adalah SDM. Tapi kita ingin SDM itu yang betul-betul punya kemampuan. Bukan kita menulis saja, tapi kita ini adalah keahlian. Maka ruang-ruang berpaling akhirnya yang kita bawa ke depan. Dan kalau olahraga udah pasti ya, memang saya paling senang olahraga. Ini tadi udah ngomong sama Pak Erick. Taksi pulang gelap narokain di ujung atap. Atap. Kalau bukan Bang Pradi yang memimpin Kota Depok, nggak akan paling mantap. Harus Bang. Harus dong. Era teman lemes banget era. Ya begini waktunya. Biar semangat dulu. Era teman lemes banget itu tangan. Kita melihatkan bersama tentunya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita calon wali kota Depok Bapak Pradi Supriyata beserta rombongan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan ibu-ibu kader-kader semuanya yang tahun 26 dan mudah-mudahan semua dilancarkan urusannya dan dijadikan wali kotanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan beliau. Amin. Karena ada beberapa program pemerintah yang menurut kami orang kampung itu masih banyak yang perlu dibenahi. Namun karena beliau adalah seorang wakil, yang namanya wakil terkadang ya terbatas ruang lingkupnya. Ya baik wakil RT maupun wakil pesikap. Adalah ikon Kota Depok. Bagaimana nanti kalau seandainya Bang Pradi jadi, ini saya berharap supaya ini dilanjutkan. Karena maju dan tidaknya suatu kota, ya saya rasa tergantung daripada generasi mudanya. Saya punya anak Fatur Rahman ikut penyaringan sepak bola di Kota Depok antara pelajar. Di Sumedang kalah di semifinal. Kita di sini
berapa kali saya ke bakal pin? Satu. Dua. Ya, yang benar-benar mendukung Bang Haji Pradi. Ya. Dan ibu-ibu, ini saya amanatkan kepada ibu-ibu, ada ibu-ibu lansia, kalau yang enggak ngerti bagaimana, bilangin. Begitu dia masuk ke dalam TPS, dia buka kertas, enggak usah juga nomor 1 nomor 2. Yang timbangannya makin berat. Bagaimana ke sebelah sana ke sebelah sini begitu. Surga apa neraka? Enggak mau saya. Saya kepengen jurusannya aman-aman aja, wafatnya Husnul Khotimah, di kuburan aman, timbangannya berat ke surga, itu pengennya. Hah? Ya gue semua itu. Ya. Tuh, kalau kata ustaz saya, jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaat buat manusia lain. Tuh sepakat, enggak usah muluk-muluk. Tadi saya bahas dari tadi itu tadi, Tad. Hah? Tadi saya bahas itu kan ya, tadi. Tuh, iya kan? Tuh, iya. Ya. Tuh belasnya kan pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Wali Kota kita, insyaallah akan menjadi Wali Kota tahun ini. Yang terhormat Sohibul Bait Bapak Haji Iwan Pamilis, para asatidz, para guru, para aparatur pemerintahan, para penggemar ataupun para pendukung Bapak Pradi yang saya hormati. Pradi, kami semua kumpul terus semua sini hampir setiap malam. Mau ada kopi, kayak mau ada tanggak, mau ada sang goreng. Kita karena sudah sakit cinta sama Bapak Haji Pradi. Karena kenapa? Terus terang secara pribadi saya sendiri, Bapak Pradi ini orang untuk masyarakat, tidak pandang pilih. Saya ini dibilang sini ustadznya ustadz belum terkenal, ustadz di kalangan bawah, tapi dia mau menyapa, mau merangkul saya. Kalau yang sama nggak di gimana tua beres dulu. Aman sukses nomor satu dong. Iya, mengarai aman, mengarai aman, semangat koran Sawangan siap 01 mantap bersama Pak Haji Wan Pamilis dan rekan-rekan lainnya. Aduh. Ada Bang Lohan, ada Bang Ikin yang enggak sampai madang bagi tadi. Pak Ustaz, Pak Ustazah, dan yang pasti tuan rumah Bapak Iwan Pamilis atau Bapak Haji Wan Pamilis, amin. Dan saudara-saudaraku semua, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya nggak sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat dan tajin saya. Ya, para relawan semua yang cinta kok di Pradi, ya, cinta karena suka belusukannya, cinta karena mungkin kondangan malam-malam, kondangan. Cinta di gelap, di kebun, datang baik kemarin, nggak apa-apa, ya. Itulah gayanya Pradi. Ya bukan apa-apa karena saya cinta sama warga masyarakat saya, siapapun dia, tanpa terkecuali. Kata dikasih amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan persoalan kita ini lagi mau gaya-gayaan, tapi karena memang pengen melayani masyarakat semuanya. Persoalan dia memilih saya ataupun tidak, tetap akan saya layani. Catat itu. Ya, iya, mau iya. Oke. Saya nggak panjang kalah, langsung saya jawab. Ya kalau cuma persoalan nambahin mahkamah, yang penting pulpennya laku. Jadi mah ini cepet. Nah, yang penting kita pada kompak semuanya. Ya, jangan lupa tanggal 9 Desember itu hadir ke TPS masing-masing. Pastikan ya sudah punya kartu atau belum. Ya kalau bicara visi dan misi, saya pikir sudah yang terbaik dan sudah hafal semuanya. Ya kita pengen suasana perumahan, kita pengen yang seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa ya Allah. Itu karena kita mau sholat bareng-bareng. Barakallah, Allah maafin kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi. Berangkat, makin jauh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati sama di sini tuan rumah Bapak Solihin beserta seluruh keluarga besarnya, alhamdulillah yang malam hari ini sudah menyiapkan tempat untuk kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Amin. Yang selanjutnya yang saya hormati, alhamdulillah yang kita tunggu dari tadi mata udah panjang. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah beliau hadir ke tempat ini dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kekuatan dan kemenangan yang kita tuju. Kalau beliau, alhamdulillah saya lihat sangat beda dengan yang di atas. Kenapa yang di atas nggak pakai masker? Yang di bawah pakai masker. Jadi meskipun pakai masker, tetap gantengnya nggak tutup. Alhamdulillah yang saya hormati. Abang, emang memang abang ya? Yang saya hormati Bang Haji Pradi Supriyatna. Selanjutnya yang saya hormati, di sini ada Bapak Dewan kita, alhamdulillah di sampingnya. Ini juga gak kalah ganteng. Kami mohon kepada Bang Haji Pradi untuk meningkatkan kesenjangan kesehatan. Tujuannya melayani masyarakat semuanya tanpa terkecuali. Persoalan dia mau memilih paslon 1 atau mau paslon 2 itu silakan. Tapi ketika saya sudah jadi wali kota dan wakil wali kota, tetap semuanya harus diayomi. Tidak boleh kita memilih kelompok ini, amanah undang-undang. Siapapun 2 juta lebih harus di itu. Tapi paling tidak kalau jadi tim saya begini ya, kalau udah undang-undang ada Jay Saiful wakilnya. Jay Saiful. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya minta sekali lagi semua dengan keikhlasan kita bacakan sekali lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan tanggal 9 suara Bang Pradi dan Afifah banyak dan bisa memenangkan kita. Ala hadirin niat wali budi niatin solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu sayang Pradi. Ternyata ini TK ada di rumah Bang Pradi. Luar biasa gitu satu-satu. Masa Pak Pradi.
pantun luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bang Pradi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kita doakan, kita ini yang beliau ini yang masih ada acara di Jenaka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ternyata masih ada banyak foto sejenak aja. Saya kira demikian, Bang Pradi akan langsung ambil peran. Terima kasih. Kalau hal Depok bisa langsung tanya ke saya. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 juga saya akan reses. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sama ya. Pradi Abi Bah, menang, menang, menang. Karena waktu sudah habis. Bapak Ibu, inilah salah satu gugus tugas anggota dewan, anggota parlemen yang ada di Kota Depok. Beliau ini pasti mewakili dapilnya pemilihan di wilayah. Nah, kita dapat mati Pak. Ini modus seperti terjadi yang malu. Tadi orang apa yang mengatakan? Ya, beliau adalah perwakilan dapil Cipayung, Sawangan, Gunung Sari. Tetapi pasti di wilayahnya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik itu perannya amat sangat penting di program-program pembangun terakomodir dari berbagai keinginan masyarakat. Maka dari pengalaman-pengalaman, dari pembelajaran-pembelajaran yang telah kita rasakan dari tahun ke tahun, ya sudah cukup ada di hati kita saja. Ya. Kita 5 tahun ke depan saat ini sedang adu konsep, gagasan, ya ide-ide, ya terkait juga keinginan-keinginan buat Kota Depok 5 tahun ke depan. Ya kalau mungkin visi misi sudah banyak tuh catat di mana-mana. Visi misi baik paslon 1 maupun paslon 2, ya saya yakini ada yang tidak baik, pasti ingin yang baik saja ya. Dan saya juga mengingatkan tentunya jangan sampai terjadi persoalan beda pilihan. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, nah ini pada akhirnya terbelah, katanya begitu, saya gak setuju masa itu yang bisa dilihat kemarin di televisi ya. Saya alhamdulillah masuk TV saya kemarin ya. Hah? Ini lantang-lantang gue gede. Gede banget. Saya bukan gede kok, memakai gua. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, saudaraku, saya bisa ada di sana dan bisa terlihat saya dengan paslon 2, dengan Pak Idris. Alah, it's okay, gak ada masalah. Kita sedang aduh memperdalam, mempertajam apa yang akan kita kerjakan ke depan dan apa yang sudah kita kerjakan, kan gitu ya. Jadi ini adalah sedang mempersiapkan konsep buat 5 tahun ke depan. Syukur ya, syukur-syukur ini diterima oleh masyarakat. Katanya kita pengen ya pembangunan berbasis RW ya, ya dengan alokasi anggaran 500 juta per tahun ya kan gitu. Kemudian pengen ya berobatnya misalnya lebih dan dengan cukup hanya KTP saja ya, karena pengalaman saya banyak mendapatkan di lapangan ya, ini perlu kita perbaiki sistemnya agar lebih lagi kuat pelayanan ya. Kudu kita ikuti SOP Medicare misalnya, harus mencuci tangan, terus kemudian pakai masker dan jaga jarak ya. Kalau saya tambahin, jaga wudhu ya, jangan ditinggal wudhu karena dengan aduh virusnya larut katanya. Nah, upaya-upaya lain katanya pengen punya madrasah negeri, pengen punya sanawiyah, pengen punya aliyah negeri ya. Saya sudah komunikasi sama terkait hal itu. Bagus banget ini, ini mati. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Sudah kayak lah. Ya, kedekatan dengan
parlemen, kedekatan dengan LPM, RW, RT, tokoh masyarakat, sehingga ketika ada berbagai persoalan ini cepat bisa tenang. Persoalan pilihan saya nggak tahu itu adanya di kotak suara, tapi ketika Bapak Ibu hadir datang, saudara-saudaraku hadir ke TPS, ini salah satu sumbangsih kita. Hanya dengan itulah kita bisa berikan suara kita. Jadi jangan sampai nanti jalan berlubang saya yang dimarah-marahin, ya nyoblos kagak. Nah ini kira-kira ini penting, jangan sampai golput ya. Dan terakhir saya mau kasih pantun karena ini masa kampanye. Belon, apa ya? Dari pasar minggu ke Tanah Abang. Itu juga emang. Ntar gue tambahin lagi. Beli kaos buat menantu. Jangan ragu, jangan bimbang, kamu saja yang nomor satu. Gitu. Iya, gue. Saya dari Forum Remaja Masjid dan Musola Sekecamatan Sawangan mengingatkan buat seluruh warga Kecamatan Sawangan dan seluruh warga Depok untuk bareng-bareng pada tanggal 9 Desember memenangkan Pradi Apipah nomor urut 1. Jangan lupa, nomor urut 1 menang. Yes!